إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya kita akan sambung ayat 73 dalam surah Al-Anfal. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تبعد جيمس. Kalau ada tanda jim kecil, kalau kita ada waqaf berhenti, tidak perlu diulang balik ya. Itu waqaf jaiz. Kalau berhenti terus, tamu ayat illa. Sambung illa. Illa. Illa taf'alu takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Semua ayat 74. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat 74 wallazi wal lam sa'at wal apa hukumnya alif lam syamsiah alif lam syamsiah atau atau ishar idgham syamsi idgham syamsi bila gunnah idgham syamsi bila gunnah dibaca dengan terang tau nyata terang lazi zalya mati bazi mat asli mutlak mat asli mutlak selain pada mat asli mutlak mat zati mat tabi'i mat asas asas berapa harakat dua harakat
Na'amanu hamzah alif dati a. Hamzah duduk di tengah kalimah. Apa hukum ni? Mat syibih bil badal. Mat syibih bil badal. Berapa harakat? Dua harakat. Sekian. Wallahu a'lam. Seterusnya ayat 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. إن dari dengung izhar harfi بكل شيء عليم jelas ya. Inna Allah bi kulli shay'in alim. Sadaqallahu alim. Ayat 75. Walladhi Alif lam syamsiah atau idgham syamsi bilauna. Idgham syamsi bilauna dibaca dengan terang atau nyata. Ladzi zal yamati wazi mat asli mutlak. Selain pada mat asli mutlak, mazati matumi ban asas. Mat asas. Na'amanu mat sibil bil badal. Berfaharakat dua manu ma asli mutlak min ba nun mati temungan ba iqlaba iqlab dibaca dengan lengung demung mafarkat dua dan tiga harakat dua harakat saja ya. Yang dua dan tiga tu cuma wajib al gunah ya. Yang lain semua dua harakat. Huruf iqlab ada apa? Iqlab ada dua. Ya? Yeah? Bang Amim eh. Satu ya? Satu ya. Ba. Sian Allah Ta'ala. Seterusnya ayat surah At-Taubah ayat 1. 1 dan 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atun min Allah. Ro panjang. Mat wajib. Bara'atum minallah. Tum dengung. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadatum minal tum dengung ilal ladzina ahadatum ilal ladzina ahadatum minal tum minal musyrikin. Dua harakat. Tum minal tum. Ahad
Ayat 2. Fasihu fil ardi arba'atan. Ah, pendek. Arba'ata ash. Fasihu fil ardi arba'atan ash. Ba'ata ash. Ta, pendek. Ba'atan ash. Ka'atan. Arba'ata ashhurin. Arba'ata ashhurin. Ada ash tu. Arba'ata ashhurin. Arba'ata ashhurin. Nah, kan tash. Dia tak boleh. Alif tadi. Alif shin mati. Dia tak ash. Arba'ata ashhurin. Arba'ata ashhurin. Qulin wa lamu ashhurin wa lamu ashhurin wa lamu annakum annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allah ghayru mu'jizillah Zidillah. Ah, ya, ya tak hidup ya. Ya tu mati. Ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Ya. Mu'jizillahi wa an. Ulang balik. Mu'jizillahi wa annallah. Wa an dengung. Wa annallah. Wa annallah. Hamukh. Muhzil kafirin. Sadaqallahul azim. Ayat satu. Bara'atun. Ra berapa harakat? 45. 4 atau 5 harakat. Hukum dia? Ma'arif. Ya? Ma'arif apa? Mak wajib, mak wajib muttasil. Muttasil. Mak wajib muttasil. Atum minallah. Tanwin. Apa hukumnya? Tanwin bertemu dengan mim. Idram. Dia ma'unah. Idram ma'al. Ma'unah. Ma'al unah. Atau? Idram samsi. Idram. Samsi berawunah. Naqis. Idram naqis. Idram ma'al unah. Atau idram? Naqis. Dibaca dengan? Terang. Dengung. Dengung dan... Baro'atu. Dengung. Berapa harkat? Dua. Dua harkat. Minallah. Nallah. Apa hukumnya? Alif lam harfun. Alif lam harfun jalallah. Jalallah. Tafkhim. Tebal. Tafkhim maksudnya tebal. Berapa harakat? Dua. Dua harakat ketika wasal. Sekian. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ Kita ada dengar kan? فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
Wa in tawallaytum fa'lamu annakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum khairum mu'jizillah wa bashshiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Sadaqallahul azim. Ayat 3 wa azza la barakat la kesin la ayat 3 ha tak za dibuat za baris tegak wa adzanum za berapa harakat? Dua harakat ya. Mat asli sunai. Jumpa lah ayat. Jumpa. Ha? Ayat 3 yang mula sekali. Wa azza. Mula baca. Wa adzanum minallah. Terusnya wa adzanum nun tanwin bertemu dengan mim yang berbaris, apa hukum dia? Ingat izin. Ya. Ya. Ah. Ha? Tajib. Tanwin bertemu dengan mim idgham ma'al ghunnah atau idgham naqis dibaca dengan dengung qadar panjang dua harakat ya. Sekian wallahu alam. Seterusnya ayat 4 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا keramik ambil tu terus walam boleh ataupun sum dimulakan summa atau terus ambil walam sambung berayat tu. Kalau yang dia tidak sesuai ambil permulaan ayat, ambil pada walam yuzahiru alaikum ahadam fa'atimmu dua tak dengung lah. Dengung wajib baruna fa'atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin. Seterusnya ayat 5 fa idzan salahal ashhurul hurumu faqtulul mushrikin haythu wajadtumuhum wa huzuhum wa suruhum wa qa'udu lahum kulla
مرصد مرصد كل مرصد صد صد القلق كل مرصد tak bunyi melantunnya tak bunyi kuat kecil كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم أيسلم فَإِذَا سَلَخَلْ لَنْسَ نُنْ مَتِي بَتَمُ سِنْ apa hukum ni? نُنْ مَتِي بَتَمُ سِنْ فَإِذَن baik, sekejap eh, ingat نُنْ مَتِي بَتَمُ سِنْ apa hukum ni? Ifak hakiki dibaca dengan baca dengan dengung. Dengung. Berapa harkat? Ada dua harkat. Dua harkat. Fa'idhan. Fa'idhan. Huruf ikhfa' hakiki ada apa? Huruf ikhfa' hakiki. Ada berapa? 15 lagi. 15. Apa dia? Boleh. Sat jim. Ha? Mula pada ta. Eh? Ta. Yang bawah dulu. Ta. Ta, sa, sa, jim, jim, dal, dal, zal, zal, zai, zai, sin, sin, shim, shim, sod, sod, bod, bod, to, to, zo, zo, fa, fa, qaf, qaf, kaf, qaf, kaf, ha, 15 eh. Susun daripada ta hingga kaf, dia boleh elok. Dia tak ada bulang boleh eh. Kita belajar lah macam kita belajar bawah tu. Alif, ba, ta, sa, jim. Apa macam dia? Mula pada ta, alif tu bukan huruf efa. Alif tu huruf izhar kan? Mula pada ta. Ta hingga kaf. Huruf efa hakiki. Salakhal. Khal alif lammatil ta khal. Apa hukum dia? Khal. Ya? Yeah? Salakhal. Khal alif lammatil ta khal. فإذا سلخ hukum ni khamas ha dia tak ada benda sus tu apa dia khal khal apa dia alif lam alif lam samsyah alif lam qamariyah alif lam samsyah alif lam qamariyah qamariyah atau atau izhar qamari izhar qamari dibaca dengan baca dengan terang. Terang atau? Dengan nyata. Nyata. Ash. Ash. Ash Hamas. Haa, itu bukan Hamas. Hamas maksud dia? Berdusus dan mengeluarkan angin. Haa, berdusus atau mengeluarkan angin. Huruf Hamas ada apa? Tiga. Haa, banyak lah. Sekiranya dah lah. Mula. Ta. Ats. Itu ha ah betul ingat lan al az ya betul sin as shim ash tu hamah ya tu sad as as betul kaf kaf afa fa fa titik satu af 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 tu kaf ak. Itu semua huruf hamas ya. Tujuh ya. Tak silap tujuh. Ta, sa, lagi ha, kho, kho satu lagi kita tinggal. Kho, akh, akh,
Nasib ya? Sekian, Allah. Seterusnya ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Ayat 7. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun inda Allahi wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum. Na'ahadtum. Illa alladhina ahadtum inda almasjidil haram. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. آيَةُ 7. كَيْفَ كَفِيَ مَتْرِكَيْ أَبُوكُمْنِي Lin maksudnya lembut. Fayaku kafwa mati lapangku ma'asli mutlak. Selain ma'asli mutlak, ma'asas ma'zati ma'tabi'i. Berapa harkat? Dua harkat. Nulil mush hamas maksudnya desus keluarkan angin atau mengeluarkan angin. Riki kafia mati baki ma'asli mutlak. Ahdun ain tanwin bertemu ain izhar fi halqi, dibaca dengan terang atau nyata. Huruf izhar halqi ada berapa? Enam. Apa dia? Alif ain ha Ho. Kalau susu ni silap, dia tak jadi ya. Dia kena kena sebut hamzah ha ain ha ghin ha. 6. Hamzah ha ain ha ghin ha. Ha ada dua. Ha pedas satu, ha sanggul satu. Hamzah ha ain ha ghin ha. 6. Hamzah ha ain ha ghin ha. Ha. Nama huruf izahafi. Indallah. Nun mati teman dal. Ikhfa hakiki. Dibaca dengan? Dengun sekadar dua harkat. Huruf ikhfa hakiki ada apa? 15. Apa dia? Alif. Ta. Ta. Sa. Sa. Jim. Jim. Ho. Dal. Dal. Zal Sin Zai tu. Sin Shin Sod Bot Po Zo Fa Lagi Kaf. Kof. Berarti susun pada bawah dan atas dia tak silap ya. 15 huruf Fa dibaca dengan dengung pada panjang dua harkat. Dallah mana dalalik lam sabda dal alif lam harfun jalalah alif lam harfun jalalah takhim
tafakhoyamim, tafkhim. Ini sebut tarhim lah ya. Kena betul mahrak je. Tafkhim. Tafakhoyamim. Tafkhim. Tafkhim. Oh. Dia banyak lah. Tarhim ada, tafkhim ada, tafkhim ya. Sebenarnya tafkhim. Tebal ya. Tebal. Wa inda ikhfa, ikhfa, ikhfa hakiki, hakiki dibaca dengan dengun sekadar dua harakat, sekadar dua harakat. Rasul, dan rasu, rasu ma'asli mutlak, ma'asli mutlak. Lihi illa ha dhamir bertemu hamzah, ma'asilah, ma'asilah tawilah, ma'asilah tawilah. Berapa harakat? Empat harakat. Empat atau empat atau lima harakat? Atau lima harakat. Huruf ma'asilah tawilah ada berapa? Ada dua. Ha? Ada dua. Ha, betul ke? Ha saja. Apa dia? Huruf ma'asilah tawilah ada berapa? Selepas pada hadamir tu, titik hadamir bertemu dengan... Ada satu. Alif. Ha, satu je. Alif ya? Ha. Ma'asilah tawilah satu je. Hadamir bertemu alif, alif. Ma'asilah tawilah. Tawilah. Selain daripada itu? Ma'asilah qasirah. Qasirah. Ada berapa huruf? Ada banyak huruf lah. Selain pada alif lah. Berapa? Huruf ijaiyah ada? 28. Tolak satu? 27 lah. Ha, maksilah khusirah ada 27 huruf. Sekian. Wallah. Seterusnya ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa wa iyas haru alaikum haru alai rudu harakat yasharu alaikum 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 la yarkubu fikum fikum dua harakat la yarkubu fikum illa wala illa 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 wala dimma yurdunakum ni afwaihim wa ta'ba kulubuhum wa aksaruhum fasikun. Ayat 9. Kena baca. Ishtarau bi ayati Allahi samanman kalila alam falilain kasad du'an sabili innahum sya'ama innahum sya'ama innahum 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 sya'ama kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Ayat 8. Kaifa wa in. Kai apa hukumnya? Lin. Lin maksudnya? Lembut. Lembut. Wa in yaz. Nun mati temu ya. Nun mati bertemu ya. Apa hukumnya? Idgham balaguna. Idgham ma'al guna. Idgham ma'al guna atau idgham naqis. Idgham naqis dibaca dengan terang. Dengung. Dengung berapa harakat? Dua. Dua harakat. Huruf idgham ma'al guna ada berapa? Balaguna. Tengok. Ada empat. Empat. Apa dia?
Ya waw mim nun. Ah, ya waw mim nun. Kalau huruf idgham bila gunnah? Ada dua. Dua. Apa dia? Ra lam. Lam dan ra. Lam dan ra. Ah, lam dan ra. Lam dan ra tu tak dengung ya. Kalau idgham bila gunnah tidak dengung. Yazharu rawau matiaparu mat asli mutlak selain mat asli mutlak mat zati mat tabi'i mat asas sekian wallah ma'ala. Terusnya ayat 10 Al-Jizakifli 10 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا وأولئك هم المعتدون فإن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإحوانكم في الدين ونفصل الآيات Ayat 12 Wa inna kasu wa innakasu nun mati bertemu nun yang berbaris apa hukumnya idgham ma'al gunnah atau iz ada atau idgham naqis ada dua nama ya idgham ma'al gunnah atau idgham naqis dibaca dengan dengung apa harakat Dua harga. Huruf idgham ma'al gunnah ada berapa? Ada lima. Empat. Empat. Apa dia? Ya waw mim nun. Ya waw mim nun. Betul. Nakasu sa waw mati depan su. Apa hukum ni? Mat jaiz. Ha?
mad jaiz mumpasil. Mad jaiz mum berapa harakat? Empat atau lima harakat. Aima alisya mati ti ai. Mutlak. Ha? Bukan. Ya mati dahulunya dari atas. Kalau ya mati dahulunya dari bawah, mak asli mutlak. Ini ya mati dahulunya dari atas. Apa dia? Lin. Ah, lin tu. Lin maksud dia? Lin maksud dia... lembut ya? Lembut. Ah, maksud dia? Lembut. 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 Ma 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 asli mutlak. Ma asli mutlak. Baris tegak. Oh, ma asli apa tadi? Ala sunah. Ah, sunai. Ah, sunai. Dilezi ya. Kalau baris tegak sunai, kalau condong mutlak ya. Oh. Nahum mim. Mim mati bertemu mim yang berbaris. Mati bertemu mim. Mim itu ya? Haa. Idogam sama selain. Haa, bukan. Haa, idogam utama selain. Idogam utama selain, ma'al? Ma'al guna. Atau? Idogam sama selain bila guna. Atau idogam. Jadi kak, di buku ni banyak dua berganding ya. Dua atau empat. Ya, idgham mutamma selain ma'aruna atau idgham mislain sorin atau mislain sorin ya? Dibaca dengan dengung berapa harakat? Dua harakat. Dua harakat. Mi ada huruf idgham ma'aruna ada berapa? Huruf idgham mutamma selain ma'aruna ada berapa? Yang baca tadi. Huruf idgham mutamma selain ma'al gunnah ada berapa? Empat. Okay. Satu je. Mim ya. Oh, mim aja. Ha, mim dengan mim ya. Ha, mim dengan mim ada satu je. Lagi satu, ikhlab pun ada satu. Ikhfa isfa pun satu je. Ba ya. Ha. Ikhlab nun mati dengan ba. Ha, ikhlab. Satu huruf je. Mim mati bertemu dengan ba, satu huruf ke ba, ikhfa syafawi. Lagi satu, ikhlab. Mim ahdihim wa, mim mati bertemu dengan waw. Mim mati bertemu waw. Apa hukumnya? Mim mati, bukan nun mati. Mim mati bertemu dengan waw. Ya? Ha? Izhar Safawi. Izhar Safawi. Dibaca dengan? Izhar Safawi baca dengan... Dengung kan? Ha? Oh, tak dengung. Izhar semua nyata, terang. Terang dan nyata. Terang yang kebibiran. Dibeza Izhar Safawi, Izhar Halqi. Halqi terang dan nyata. Izhar Safawi terang yang kebibiran. Mim. Mim tu huruf bibir kan? Mim. 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 Eh? Terang yang kebibiran. Mim atas, bibir atas, bibir bawah ya. Mim kebibiran. Huruf izhar syafawi ada apa? Syafawi ada. Tengok aja tu. Apa dia? Ha? Banyak ha? Oh, yang banyak 26 ke? Ah, 26 betul. Ah, 26. Selain pada mim dan ba. Itu semua izhar syafawi. Pasal mim tu huruf idgham utama selain ma'al gunnah. Ba tu huruf ikhfa syafawi. Dalam bab mim mati ya. Sekian. Wallahu a'lam. Seterusnya ayat 13 dan 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين آية 14 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله زبهم الله زبهم الله بامتي قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين صدق الله العظيم آية 14 قاتلوا قاتلوكم Qamat asli sunai. Sunai. Berapa harakat? Dua harakat. Dua harakat. Tilu. Mat asli mutlak. Mat asli mutlak. Berapa harakat? Dua harakat. Dua harakat. Huruf mat asli mutlak ada berapa? Ada tiga. Tiga. Apa dia? Alif qawiyah. Alif qawiyah. Hum yu'al mimmati temuya. Ifa. Ha? Ya ke? Mim mati temu ya. Efa. Efa kan. Izhar hal ke bukan. Allah tak datang ni. Saya datang. Izhar. Izhar syafawi. Syafawi. Izhar syafawi. Syafawi dibaca dengan jelas terang nyata. Terang yang kebibiran. Kebibiran. Yu'adzibuhum. Zib. 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 Qalqalah subra. Qalqalah subra. Maksud dia? Melantun yang kecil. Melantun yang kecil. Humullah. Humullah. Alif lam harfun jalalah. Alif lam harfun jalalah. Tebal. Taf tebal. Melayu dia lah. Melayu dia tebal. Arab dia tafkhim. Tafkhim. Pembangkat. Dua harakat. Dua harakat. Bi'ai. Lin. Lin. Ay. Maksud dia? Lembut. Lembut. Di? Mat asli. Mat asli. Ujung mutlak. Mutlak. Asli mutlak. Kum wa mimmati temawaw. Yang tadi lah lupa. Apa dia? Izhar Syafawi. Izhar Syafawi. Huruf Izhar Syafawi ada apa? Izhar Syafawi. Izhar Syafawi ada 26. 26 maksudnya. Wayuh. Ya khomati payuh. Wayuh. Wayuh. Apa dia? Wayuh. Wayuh. Tak datang juga dia. Tak datang. Hamas ya? Hamas. Hamas. Hamas dia apa dengan? Mendesus. Mendesus atau mengeluarkan? Keluar angin. Angin.
Sian wallah alam. Seterusnya ayat 15. Pada jam Wahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yuzhibu qaiza qulubihim. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ تِمُونَ لَكِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ آية 16 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ولا رسوله ولا المؤمنين ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ayat yang akhir, ayat 16 yang akhir. Jim kecil di atas ta marbutah lah pun maksudnya. Ada jim kecil. Tanda jim kecil. Harus berhenti. Harus berhenti. Waqaf jais ya. Waqaf jais harus berhenti. Wallah. Apa hukumnya? Tak ingat. Alif lam harpun jalalah. Alif lam harpun jalalah. Tafkhim. Tafkhim. Dibaca dengan apa harakat? Tebal. Dua harakat. Dua harakat. Khabi baya mati babi. Khabi apa hukum ni? Tak ingat. Mat asli. Mutlak. Selain daripada mak asli mutlak, mak zati, mak tabi'i, mak asas. Rum bima tanwin bertemu dengan ba. Iqlab. Dibaca dengan? Menukar kepada mim. Dibaca dengan dengung. Dengung. Dia rum, dia tak boleh baca run eh. Tapi tak, mulut tak apat, bibir tak apat. Rum bima eh. Dia muji benda mim. Mirip pada mim eh. Huruf iqlab ada berapa? Satu. Iaitu ba lah. Bima ta'malun. Malun. Hukum dia? Ta'malun. Apa dia? Tak ingat. Mat arid lis sukun. Mat maksud dia? Panjang arid. Mendatang sukun. Mati atau berhenti. Qadar panjang, berhenti dia berapa harakat? 246 harakat. Sekian. Wallahu a'lam. Seterusnya terjemahan ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terjemahan Suratul Anfal ayat 66. Sekarang Allah telah meringankan daripada kamu apa yang telah diwajibkan dahulu. Penjelasan 277. Sebelum itu, tiap-tiap seorang Islam diwajibkan menentang 10 orang kafir. Tetapi sekarang telah diringankan perintah itu seperti yang tersebut dalam ayat ini. Kerana ia mengetahui bahawa pada kamu ada kelemahan. Oleh itu, jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, nescaya mereka akan dapat menewaskan 200 orang. Dan jika ada di antara kamu 1,000 orang, nescaya dapat menewaskan 2,000 orang dengan izin Allah. Dan ingatlah Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat 67. Tidaklah patut bagi seseorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, sedang Allah menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Penjelasan 278. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam yang dipimpinnya berjaya mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, iaitu peperangan yang awal pertama berlaku di antara pihak Islam dengan kaum kafir musyrik dari Mekah, sesudah Rasulullah dan pengikut-pengikutnya berhijrah ke Madinah, maka baginda pun meminta fikiran mengenai orang-orang tawanan. Sayyidina Abu Bakar pun mengesyorkan supaya diambil penebus diri daripada mereka dengan harapan supaya mereka mendapat hidayah dan memeluk Islam. Manakala Sayyidina Umar pula mengesyorkan supaya mereka dibunuh, memandang kepada perbuatan kejam mereka terhadap orang-orang Islam. Akhirnya baginda bersetuju dengan fikiran Sayyidina Abu Bakar, lalu mengambil penebus diberi kepada mereka. Mengenai peristiwa inilah turun firman Allah yang terkandung dalam ayat 67 ini, menegur baginda membiarkan mereka hidup padahal sewajibnya mereka dibunuh. Kerana dengan cara yang demikian, golongan kafir yang lain akan merasa gerun. Ayat 68. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan dari Allah yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan penebus diri yang kamu ambil dari orang-orang tawanan itu. Ayat 69. Maka makanlah dari apa yang kamu telah dapat dalam peperangan itu sebagai benda yang halal, lagi baik, serta bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat 70. Wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang tawanan yang ada dalam tangan kamu, jika Allah mengetahui ada kebaikan iman dan hati kamu dalam hati kamu, nescaya ia akan memberi kepada kamu balasan yang lebih baik daripada harta benda penebus diri yang telah diambil dari kamu. Dan ia akan mengampunkan dosa kamu, kerana Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Ayat 71. Dan jika mereka, yakni orang-orang tawanan itu, bertujuan hendak melakukan khianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah pun melakukan khianat kepada Allah dengan kekufuran mereka sebelum itu. Lalu Allah menjadikan engkau mengalahkan dan menundukkan mereka, kerana Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Ayat 72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah, dan orang-orang ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu,
Mereka semuanya menjadi penyokong dan pembela antara satu dengan yang lain. Dan orang-orang yang beriman yang belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kamu dalam perkara menentang musuh untuk membela agama, maka wajiblah kamu menolongnya, kecuali terhadap kaum yang ada perjanjian setia di antara kamu dengan mereka. Dan ingatlah Allah amat melihat akan apa yang kamu lakukan. Ayat 73. Dan orang-orang yang kafir setengahnya menjadi penyokong dan pembela bagi setengahnya yang lain. Jika kamu, wahai umat Islam, tidak menjalankan dasar bantu-membantu sesama kamu yang diperintahkan oleh Allah, itu nescaya akan berlakulah fitnah, kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. Ayat 74. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah untuk membela Islam, dan orang-orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Islam yang berhijrah itu, merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Ayat 75. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian mereka berhijrah dan berjihad bersama-sama kamu, maka adalah mereka dari golongan kamu. Dalam pada itu, orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat setengahnya lebih berhak akan setengahnya yang lain. Penjelasan bintang, yakni mereka lebih berhak dari orang lain dalam perkara bantu-membantu dan perkara mewarisi atau diwarisi harta bendanya. Menurut hukum kitab Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Mukaddimah Surah At-Taubah. Surah ini diturunkan di Madinah mengandungi 129 ayat. Dinamakan Surah At-Taubah, iaitu Taubat, kerana pada ayat 117 disebutkan perihal golongan yang telah bertaubat dari perbuatan mereka yang salah, lalu Allah menerima taubat mereka dan mengampunkannya. Surah ini juga dinamakan Surah Bara'ah, iaitu pemutusan tanggungjawab, yang maksudnya pembatalan perjanjian sebagaimana yang diterangkan pada bahagian awal surah ini. Intisari kandungannya menerangkan perisytiharan dari Allah dan Rasulnya yang ditujukan kepada kaum musyrik Arab, dan ditegaskan bahawa oleh kerana mereka telah mencabuli perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perjanjian itu adalah dibatalkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka diberi tempoh selama 4 bulan. Sesudah itu, jika mereka tidak menerima Islam, maka mereka akan dimusnahkan di mana sahaja mereka ditemui. Surah ini juga mendedahkan rahsia kaum munafik yang pura-pura Islam pada zahirnya, sedang mereka tetap kafir pada batinnya. Dalam ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala memberi sebesar-besar galakan kepada orang-orang yang beriman supaya tampil berjuang pada jalan Allah, kerana Allah telah membeli jiwa dan harta benda mereka dengan balasan syurga, sama ada mereka berjaya membunuh musuh dan mencapai kemenangan, ataupun mereka gugur syahid untuk membela agama Allah. Surah ini diakhiri dengan memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya baginda berjuang terus dalam menegakkan Islam sambil berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla, kerana Allah jualah yang akan menolongnya mencapai kemenangan. Surah ini pula dari asalnya tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan Surah At-Taubah. Surah yang ke-9 diturunkan di Madinah
mengandungi 129 ayat. Ayat pertama ini adalah pemutus tanggungjawab atau pembatalan perjanjian dari Allah dan Rasulnya terhadap kaum kafir musyrik yang kamu mengikat perjanjian setia dengan mereka. Penjelasan 279. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya sebagai ketua pemerintahan negara Islam yang telah terbentuk di Madinah Al-Munawwarah telah mengikat perjanjian perdamaian dengan kaum kafir musyrik. Tetapi tidak lama kemudian kaum kafir musyrik telah mencabuli perjanjian itu. Lalu Allah Taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membatalkan perjanjian tersebut. Ayat 2. Oleh itu hendaklah kamu, hai kaum musyrik, bergerak di muka bumi dengan bebasnya.